Oke teman-teman, pagi ini akan kita jual hasil bubu lobster selama satu minggu. Spot Danau Toba, mantap. Selama satu minggu kita kurung, lalu hari Sabtu kita jual. Nah sudah saya lihat hasil hari ini. Ini teman-teman, hampir 2 kilo untuk hari ini, hari Sabtu. Kita satukan yang kita kurung, hampir 2 kilo. Lanjut, biasanya kita kurung selama 7 hari, hari Sabtu kita jual. Nah ini penampakan spot Danau Toba, mantap. Lobster Danau Toba. Oke, hari ini kurang lebih 2 kilo cuma. Nah ini mari kita eksekusi hasil bubu lobster selama satu minggu. Hari ini kita jual, pala tak seberapa, tetap kita syukuri. Lanjut, kita buka, kita taruh karung ini. Oke, kita buka dulu. Oke, mantap. Lumayan. Ini untuk hari pagi nih, teman-teman. Hampir 2 kilo. Kita satukan yang ini, mantap. Ini kita, nah biasanya kita simpan di Danau Toba ini teman-teman. Kalau kita bawa ke rumah atau kita taruh bak, takutnya mati karena udang lobster ini sensitif dia, jadi harus kita simpan. Langsung kita masukkan ke karung. Nah, ini bus mantap ini teman-teman. Nah, coba kita tuang, aja dulu, kita lihat hasilnya. Nah, mari kita baru kita mantap, hampir setengah bulu. Wah, ini mantap penampakannya ini teman-teman. Lobster Danau Toba. Sekali. Langsung kita masukkan ke karung. Nah, kita jual hari ini. Harga sudah turun. Cuma 50.000 sekilo. Kita masukkan. Eksekusi kita jadikan duit. Oke. Hampir setengah karung ini. Nah, ini contoh monster.
Ini dia hitam. Mantap, hitam. Nah, ini hampir setengah karung. Kita satukan yang dapat hari ini. Kurang lebih 2 kilo nih. Nah, kita satukan lagi. Teman-teman, hasilnya setengah karung. Oke, kolam pakannya. Nah, mantap ini, lumayan hasil hari ini. Oke, kita jual hari ini.